kameraku yang mana? Ya, oke, baiklah. Senang sekali saya Kak Rose. Hari ini sudah siap, sama seperti Anda sudah siap di depan layar kaca Anda, karena kita hari ini akan sama-sama untuk grooving. Daniel di pojok sana, ada banyak sekali tamu dengan berbagai cerita, berbagai kisah yang akan sharing di sini ya. Tapi kita kebojongan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Bukan terjadi hari ini ya, terjadinya kemarin sore, tapi ini masih viral, rame banget, masih berkaitan dengan berita viral minggu-minggu lalu, yaitu mengenai Rizky Billar. Jangan marah dulu, karena ini kita cuma bahas, bukan bahas kasus kok, bahas bagaimana kemarin dia ketemu wartawan pada saat dia harus datang ke Polres lagi karena wajib lapor ya, kan masih wajib lapor walaupun sudah tidak ditahan gitu. Statusnya kalau nggak salah masih tersangka ya, masih ya, belum dicabut juga gitu ya. Nah kalau biasanya kan dia, kalau wartawan kan dalam suasana yang berbeda gitu kan, diwawancara manis-manis, unyu-unyu. Nah kemarin itu reaksi dia melihat wartawan itu yang menjadi sorotan. Seperti apa? Kita lihat videonya berikut ini. Bang Bi, kok kabur sih Bang Bi? Bang Bi. Itu gak kok. Kalau aku lebih fokus ke suara itu, suara siapa sih itu? Itu kayak suara dari story ya. Videonya cuma situ doang. Perasaan larinya ada yang dari video dari pintu masuk langsung lari ke atas deh. Enggak ada. Itu dia pakai sandal ya? Iya. Pakai sandal, pakai topi. Tapi topinya metode merek ya. Tapi emang gitu, kita suka salah fokus ya kan. Coba kita lihat komentar netizen, lihat itu kan di video itu sama wartawannya, dari mulai dia lari walaupun gak diwawancara pun tetap jadi berita gitu ya, dan tetap jadi komentar netizen. Bunyinya salah satu lada, gue ulang-ulang videonya biar capek lari-lari terus. Rese banget ini. Yang berikut, biasanya kalau ada wartawan suka cengengesan terus ngemeng panjang lebar tuh, aduh galak banget ya, nanti saya masih galak. Yang berikutnya, coba dong wartawan buat videonya yang dia lewat terus wartawan buang muka, jangan malah dikejar. Kayak netizen masih kesal banget. Yang berikutnya, kayak maling ayam. Ada lagi komentar ya, larinya kayak ditagih utang aja gitu ya. Nah, mungkin kan dia trauma ya, trauma gitu. Ada satu lagi, andai topinya jatuh. Mayan tuh bisa buat jajan yang ngejar. Capek tahu udah nungguin lama, masih harus kejar-kejaran katanya gitu ya, namanya juga pekerjaan ya. Ada lagi komentarnya? Sama berarti fokusnya. Larinya enggak naturally kayak settingan. Aku gak bisa berkata-kata netizen, Anda komentarnya memang out of the box ya. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga pemain sinetron juga, pernah main sinetron bareng Rizky Billar gak sih? Kita lihat profilnya, Marzoni dan Iris Bella berikut ini. Iris Bella, artis kelahiran 1996 yang menikah dengan Marzoni pada 2019 setelah terlibat cinta lokasi dalam sinetron Cinta Suci ini, Agustus lalu melahirkan anak keempatnya bernama Ara Putih Sabai Akbar yang awalnya hendak diberi nama Asma namun tidak jadi karena mirip seperti nama penyakit, dan bayinya sempat tidak menangis setelah lahir hingga membuat panik. Perempuan yang sebelumnya pernah keguguran anak kembar di usia kandungan 7 bulan ini, anak ketiganya yang bernama Airumi Akbar 1453 sempat cemburu terhadap Ara, namun kini sudah sayang bahkan meminta menggendong sendiri. Iris yang menghabiskan 90 juta rupiah untuk membeli perlengkapan bayi ini merasa bersyukur karena saat kehamilan Ara, Amar mendapat banyak tawaran syuting dan keduanya sedang menjalankan bisnis. Seperti apa cerita persalinan Iris Bella? Dan benarkah Iris dan Amar kerap berselisih karena perbedaan pola asuh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Iris Bella dan juga Amar Zoni. Ini aku bingung ya, terakhir aku ketemu kan dia emang belum hamil waktu itu ya. Tapi kenapa kamu belum melahirkan juga sih Amar Zoni? Gak tau deh. Amar Zoni, kalian bukannya waktu terakhir kesini lagi proses untuk, kamu kan gak hamil. Iya. Yeah. Kenapa kamu sehat banget, Amar Zoni? Terlalu sehat ya? Terlalu bahagia. Terlalu bahagia. Langsung gak pede gitu. Salah acara nih kayaknya. Soalnya terakhir kita wawancara kan kamu bunyinya kan olahraganya sampai mau pingsan-pingsan karena saking semangatnya. Bener itu, sekarang tuh juga banyak ya waktu buat olahraga kan. Tapi? Tapi masalah olahraga, terus pulang, Iris makan sajikan banyak ya. Oh, ini istri pintar masak ya. Oh. Jadi kita lagi fokus sudah deh ini ya dulu. Iya, bahagia aja. Bahagia. Fokus bahagia. Aku senang tuh, fokus bahagia. Ini mereka juga baru dikaruniai anak kedua.
Ya anak kedua ya. Betul. Alhamdulillah perempuan ya. Nih prosesnya juga kalian sempat panik karena begitu lahir nggak nangis. Tidak menangis ya. Tidak nangis. Apa karena itu ketelan air? Menelan ketuban ternyata. Panik dong pasti. Panik. Ya kan kita karena pengalaman ya pastilah tiba-tiba kan gitu. Mikirnya yang nggak langsung gitu. Tapi alhamdulillahnya ditangani sama dokter dan nangis kenceng akhirnya dan alhamdulillah sehat. Nemenin bapaknya di dalam. Oh nemenin dong harus. Oh nemenin terus. Kan ibunya kan sesar tuh kan lagi gini ya. Kan nggak lihat nggak berdaya gitu. Gitu kan. Jadi bapaknya reaksinya gimana waktu itu? Oh dia, kamu gimana ya? Lebih inilah ya. Panik juga kamu ya? Awalnya iya panik banget. Panik banget. Katanya kan kata dokternya, selamat ya bapak, ibu, bayinya anaknya, perempuan, bayinya perempuan, sehat, cantik, gitu. Sehat. Tiba-tiba, alhamdulillah tapi kok gak ada suaranya ya? Gitu ya? Mana tangisannya gitu dong. Oh tapi terus diapain gitu akhirnya? Tiba-tiba dibawa keluar ruang operasi kan, dibawa ke ruang restorasi. Itu kan aku hanya terbaring, dia lari ngejer kan. Terus aku panik banget dong liat lari. Iya aku ditinggal sendiri, loh kok aku ditinggal gitu. Dok, kenapa dok kok anakku gak nangis dok? Enggak bu, pasti kan dokternya nenangin gitu kan. Dokternya lama, bagus banget sih. Dokternya bagus ya. Dokternya dia masih tetap santai gitu. Walaupun sebenarnya udah... ya ada sesuatu kondisi lah. Kondisinya nggak nangis gitu kan. Jadi gua tenang aja pak, emang kayak gini wajar bla 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 bla. Kitanya kan udah panik banget ya. Gitu kan. Karena ingat juga waktu si kembar waktu itu kan. Jadi kayak waduh kepanikannya tuh kayak dua ada kali. Ada trauma lah gitu. Ya. Ada trauma ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang nangisnya kenceng kalau di rumah. Nangisnya kenceng ya. Nangisnya kenceng. Oke. Okay. Cuman ada videonya ya, momen seperti apa sih momen persalinannya Irsila untuk anak mereka ya. Akhirnya kalian ganti nama, itu gimana tuh cerita nama dari Asma ya? Asma. Jadi Ara sekarang panggilannya. Iya, jadi tadinya kan memang kita mau namanya Asma Putih Sabai Akbar gitu kan. Karena memang Asma itu kan seperti Asmaul Husna, artinya kan bagus banget. Artinya tertinggi, terdepan, terunggul, pokoknya yang terbaik lah gitu. Dan makanya kita mau menamakan anak kita itu. Tapi tiba-tiba pas proses persalinan, terus terjadilah itu kan, dimana dia keluar, dia nggak nangis, terus aku langsung lihat-lihatan sama suamiku kan, ini namanya bukan Asma gitu kan, jangan-jangan langsung ganti-ganti. Iya dia nggak suka deh nama itu. Padahal kan maksudnya niat kita doanya kan sebenarnya yang terbaik, tapi ya mungkin pas kita lihat-lihat. Cuman karena ini, karena mama kan. Oh iya, mama juga bilang, sebenarnya mama juga udah bilang, Riz kamu benar mau namain Asma. Itu sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan gitu kan, mama udah gitu kayak, kita kan enggak ma, bukan asma penyakit, bukan. Asma bagus itu, artinya bagus, tapi mama udah kayak... Feeling mama tuh ya. Nanti kalau sama teman-temannya dipanggil asma, kata di apa gitu. Kata mama. Taunya malah kejadian pas melahirkan. Ya, gitu. Diganti langsung ya. Ara artinya apa? Ara itu artinya teduh, keteduhan, kayak perlindungan gitu, memberikan... Nyaman gitu ya. Nah ini kan tadi ya kan kalian ada trauma-trauma. Dan ini setelah aku lihat lagi berarti 3 tahun menikah 3 kali kau udah kamu hamil ya. Produktif ya. Produktif. Kan dia pengen anak 5 katanya. Iya. Yeah. Kamu ya deket-deket lah 4. Masih ingat kan udah 4. Iya udah 4 ini. Udah 4 sebenarnya. Jadi guys gimana kamu ngerasa atau kalau kamu flashback lagi dari Isabella menikah 3 tahun 3 kali kamu hamil gitu. Makanya itu kayak aku sudah lelah banget. Akhirnya sekarang kita ya mau menikmati dulu lah, menikmati dulu kayak sama-sama kurus lagi gitu, program lagi kayak dan juga kayak pengen pacaran lah bersama anak-anak gitu yang ya agak tumbuh besar dulu dimana kita bisa keliling-keliling bawa anak-anak berempat aja kayaknya menikmati keluarga kecil betul. Kalian ini betul ya. Jadi langsung ya, langsung itu KB ya. Iya. Langsung ya pas itu. Ya. Oke, ini ada berita juga yang menjadi sorotan di vlog kalian ya, belanja. Ini kan padahal udah anaknya bedanya cuma sedikit, ya kan? Gak beda jauh nah, ini, gitu. Ini kayak tapi... hobi istri ibu nih kayaknya. Ini ibunya belanja nih. Peralatan bayi sampai 90 juta rupiah. Emang ada yang endorse? Coba kita lihat. Itu dengan naturalnya gitu ya. Dengan natural pas dengar reaksi acting. Itu. Itu gak acting ya. Pas dengar reaksi itu. Ini sampai ini di protes juga sama netizen. Belanja kebutuhan bayi sampai 90 juta pemborosan banget. Padahal kan barang yang dipakai anak sebelumnya masih bisa dipakai ke adiknya. Semoga ini hanya konten. Itu benar tuh kayaknya tuh. Bagus tuh pemborosan banget. Yang berikutnya coba lihat ada lagi komentarnya. Enggak tapi ini beneran belanja tuh cuman konten sih, Bu. Beneran keduanya. Belanja. Ya kan kita belanja sambil dikontenin kan ya. Sambil dikontenin. Yeah. Emang enggak nurun beda. Biar supaya konten
itu kan bisa balik lagi kan. Oh iya, kita benar kan, juga. Harus sendiri. Menghemat gitu. Kita beda warna ya kan. Tapi gak 90 juga kan sebenarnya. Setelah konten itu ada banyak yang mau endorse-endorse kan lumayan tuh penghemat. Kan udah disebutin. Kan udah disebutin tuh yang belum, baby bouncer belum. Jadi itu sebenarnya kan kita punya saudara. Saudara kita itu punya anak mau lahiran juga, anak perempuan juga. Ada dua orang, tiga orang sorry. Jadi ya sekalian belanjanya kan terlalu baik, jadi kayak sekalian aja yuk untuk ini, untuk ini, jadi dibeli ya, untuk tiga orang perempuan. Belanja milih jangan lihat harga, nanti stres, biar bapaknya aja stres. Ada artikel juga nih, kalian sempat terguncang pada tahun pertama pernikahan, ini juga yang baru kalian bisa share sekarang, karena mungkin situasinya udah tenang ya. Di awal-awal pernikahan dengan kehamilan, keguguran gitu kan pasti berat juga buat kalian. Gimana ya, pasti kalau aku sih ngerasa kayak setiap pernikahan tahun pertama pasti penyesuaian ya gitu, dan ya dan alhamdulillah kita juga sambil penyesuaian dikasih juga lah ujian sama Allah gitu kan. Dengan adanya kehilangan bukan berarti hanya sebatas itu aja kesedihan kita, tapi kan banyaklah konflik di belakang itu, dimana mungkin kan pasti keluarga kita juga ada terlibat kan, dan disitulah dimana ya rumah tangga kita benar-benar lagi diuji, dan kalau kita nggak kuat mungkin bisa aja kita juga akhirnya guncang juga amit-amit di dalam. Amit gitu kan, harus bisa, tapi alhamdulillahnya kita malah jadi lebih kuat lagi. Karena ya kita dikelilingin orang-orang yang baik gitu. Apa-apa yang membuat kalian akhirnya kuat ya pada saat lagi adaptasi, dapat ujian, terus ya pasti ada feeling guilty di kalian berdua. Belum lagi orang, kamu sih gitu kan, betul. Ada kayak gitu ya. Karena kita punya tujuan yang sama sih ya. Kita punya tujuan yang sama-sama kita pengen lebih baik gitu kan. Dan kita memaknai pernikahan itu bukan hanya sekedar sepasang suami istri aja, tapi bagaimana kita bisa menjadi teman hidup. Jadi kita sebagai satu tim, teman hidup untuk merangkai masa depan yang kita impikan gitu loh, yang kita harapkan sama-sama. Coba kita lihat ini ada cuplikannya ya, cerita Iris Bella tentang tahun-tahun pertama pernikahan mereka. Itu tuh bisa. Nah, sebenarnya pada saat kalian adaptasi di awal-awal, apa sih yang membuat kalian kaget gitu sebagai pasangan ya? Apa tuh? Amar ternyata apa ternyata harus diadaptasi? Apa lebih banyak ke keluarga besar atau penyatuan keluarga? Sih ya, keluarga. Hampir rata-rata sebuah pernikahan gitu. Keluarga pasti, bagaimana saling bisa beradaptasi. Oh keluarganya kayak gini nih, kayak gini gitu ya. Tapi kalau di antara kalian berdua sendiri adaptasinya apa yang terberat? Sama, kita kan karena sama-sama tulang punggung keluarga ya, sama-sama pemimpin gitu. Terus kan akhirnya kan menikah kan ya pasti, ya aku pasti sebagai istri harus ngalah. Nah di situ susah juga awalnya. Kalau suami kan gak bisa ngalah gitu kan, gak mungkin ngalah. Tapi kamu banyak ngalah juga sih sekarang. Ngalah bukan berarti kalah kok ya. Jadi karena dua-duanya sama-sama dominan gitu ya. Jadi akhirnya gimana tuh solusinya? Atau ngobrolnya gimana tuh kalau ada yang gak pas gitu? Iya. Komunikasi sih. Komunikasi tetap. Ngobrol. Terbaik. Berantemnya gimana? Bantemnya, untungnya kita baik-baik kok. Baik-baik. Kalau lagi emosi, jaga jarak dulu. Jangan sampai yang gagal. Ya, hampir ini ya, bisa dikatakan kayak, nggak pernah kita berantem sampai benar-benar gimana-gimana ya. Nada nggak pernah tinggi? Enggak. Jadi gimana cara kalian? Kita sih cara menyelesaikannya kalau misalnya sama-sama emosi ya kita kasih waktu apart dulu, menenangkan dulu. Sampai akhirnya tenang baru kita ngobrolin sama-sama gitu. Enggak di saat kita lagi emosi penuh amarah tuh saling kayak situ ingin menyelesaikan saat itu juga kayaknya enggak mungkin kalau kita sama-sama emosi. Jadi diindapkan kan. Dulu ya. Diindapkan itu bukan berarti ditambah-tambahin dramanya. Diindapkan itu berarti ini aku marah tuh sebetulnya apa yang bikin marah gitu. Apa yang sebenarnya aku enggak suka gitu kan ya. Asal tahu caranya ya akhirnya komunikasinya jadi lebih solutif. Oke, ini ada card game sini ya. Aku sosok nasehatin kayak aku benar aja. Tapi bener loh Mbak Feni. Bener. Karena permasalahannya di hubungan itu komunikasi yang tidak terjalin dengan baik itu yang menimbulkan kayak salah persepsi terus juga sama-sama kayak take and give-nya enggak saya kasih terus baik dari kamu timbal baliknya apa ada gitu. Kayak gitu kan miskomunikasi lah seperti itu. Jadi belajar bagaimana cara menyampaikan apa yang diinginkan begitu, apa yang diharapkan. Betul. Sama belajar mendengarkan yes paling itu agak susah penting itu agak susah mendengarkan itu iya
hampir rata-rata semua orang sih kayaknya. Karena nggak biasa ya. Kita pengennya didengar. Didengar gitu. Terus. Mm-hmm. Jadi kalian ada mediatornya nggak pada saat ini? Atau pada saat itu yang ngajarin? Enggak. Belajar sendiri? Belajar dari pengalaman. Oke, sekarang ada kartu untuk ditanya sekarang. Belajar mendengarkan pertanyaan. Amar Sony dulu buka. Mbak Fe ini berubah ini. Salah fokus ya menggambarnya. Salah fokus lah. Ya, foto lagi nih, kan aku udah kurusan. Iya. Kita harus, sayang. Oke, jadi gimana nih? Ya, baca. Iris, andai aku melakukan kekerasan kepadamu, baik verbal maupun fisik, sama seperti artis yang lagi happening. Udah ditambahin ya? Oh, ada judi. Tulisannya kayaknya ada. Apakah kamu masih mau memaafkan dan menerima aku dengan segala kekuranganku? Dengan mencabut? Gimana ya, agak sulit ya kalau kekerasan gitu. Kalau ya kita sih harus gimana ya, sebelum menikah kan pasti udah harus ada kesepakatan dulu ya. Dan di sini kita kayak udah sama-sama sepakat tahu posisinya masing-masing gitu, bahwa ya Amar sebagai suami, sebagai pemimpin, aku sebagai istri, sebagai pendamping. Kayak kita udah sama-sama tahu posisinya gitu. Sama-sama tahu di mana sih batas ketika kita marah, penuh emosi, harus tahu batasnya. Jadi kalau menurut aku, kita kan udah sepakat soal itu. Kalau sampai amit-amit banget ada kekerasan, apalagi fisik gitu, nggak hanya verbal aja sih, sebagai, kalau aku pribadi sih sebagai perempuan sih ya, ya belum tentu bisa. Belum tentu bisa, apalagi mereka menerima ya. Sekarang punya anak perempuan juga ya, Pak Amar ya. Kan sebagai contoh juga. Iya, kata dia, aduh amit-amit ya, mudah-mudahan tidak. Tapi masalahnya juga, hal yang paling, menurut saya sih hal yang paling sangat tidak laki-laki banget ya. Kelaki-lakian itu bukan kelihatan kayak kita tuh jantan atau apapun. Tapi lebih tepatnya, yang dibilang betul-betul laki-laki banget itu ya tidak sampai berbuat kekerasan sama perempuan. Harus menjadi pelindung. Harus, karena memang seperti itu kan statusnya. Diberi fisik yang lebih kuat begitu ya, itu untuk melindungi keluarga. Oke, Ibu Iris. Gantiannya. Amar, kalau aku minta kamu untuk gak follow akun cewek lagi, kamu terima gak? Pertanyaan apa ini? Gak usah follow akun cewek. Semua ada follow. Mau siapa yang follow? Ya follownya, kamu follow cowok aja semua. Mau gak gitu? Jadi kalau misalkan, kalau aku meminta kamu untuk gak follow perempuan akun lain, cewek, kamu terima di Instagram? Aku udah buktiin kok kalau aku cuma follow kamu doang. Yeah. Iya. Udah gitu kok ya. Udah gitu ya, Pak. itu tapi kamu akun Instagram cuma satu kan? Enggak ada alternya kan? Iris yang ada. Oh, Iris. Buat belanja. Kan buat belanja. Emget kalau lagi aman. Okay. Iris, andai aku kedapatan selingkuh sama kamu dengan seseorang atau ada kecurigaan, Ada kecurigaan, terus ada chat-chat lagi dari chat tanpa nama kontaknya Jono. Apa yang akan kamu lakukan? Ada hal-hal mencurigakan dari dia. Tiba-tiba ting gitu ya. Ada WhatsApp mencurigakan. No. Kamu orangnya, iya, enggak gitu ya. No. No. Langsung marah. Cuman hanya di pesan gitu doang. Kan kita enggak tahu kan terbukti atau enggak. Kalau terbukti ya no. Kalau terbukti kan no ya. Pertanyaannya kalau seandainya kalau terbukti no, kalau enggak terbukti mah. Enggak. Amin. Setia lah pokoknya, udahlah jangan macam-macam gitu ya kan ya. Yes, amin. Iris terakhir, oke. Amar, kalau aku pengen kamu kayak Iko Uwais, fokus terjun di dunia acting tanpa main di film yang ada adegan mesra sama cewek, kamu sanggup memenuhi itu enggak? Sanggup lah, lebih lah. Lebih dari sanggup. Lebih dari cuman sanggup. Yang gak sanggupnya itu kadang-kadang kayak harus butuh proses untuk bisa kembali lagi. Kembali fokus untuk di film laga, kurusin badan, dan lain-lainnya itu sih. Bisa. Jadi ini 3 tahun, 3 kali hamil, sekarang lagi fokus ingin menikmati kebahagiaan keluarga kecil. Tapi masih pengen anak 5? Kayaknya dikurangin ya? Sekarang
setelah belanja 90 juta, kayaknya udahlah ya cukup ya. Cukup satu lagi aja udah nanti. Satu lagi nanti, oke. Amar, Iris Bella, terima kasih sudah hadir Rumah Gizi. Terima kasih Mbak Fena. Mudah-mudahan bahagia terus kalian keluarga. Amin. Sehat terus, amin, bahagia. Amin. Karir juga lancar dan sukses. Amin. Tapi kalau diingat-ingat gitu ya, rumpi dimulai dari kita masih bujang. Ya, sampai anaknya dua. Sampai anaknya kedua. Masih terus berjaya gitu kan. Rumpi terbaik. Buat Rumpi, Mas Ikut. Rumpi terbaik. Masih ada bintang tamu lainnya yang akan kita ajak Rumpi. Tetap di Rumpi. No secret. Iya ya, dari Rumpi. Kita sudah bersama dengan Bang Ucup. Dan saya Kamila ya. Ini dua pemain sinetron. Ini panggilannya apa dong? Kamu manggil apa kalau Ucup sih tetap. Kadang-kadang aku lupa namanya dia aslinya nih. Padahal temenannya sama ibu ya. Iya, sama ibunya udah lama. Oh, ibu. Ini ada artikelnya nih. Kemarin kan ada kabar tentang ibu ya, Ibu Dani Wijaya gitu ya. Tapi ini ngomong-ngomong Rumpi kan udah 2000 episode ya? Lebih ya. Masa tamu enggak dihidangin tau. Apa? Tahu mana Pak Dadang, tolong Pak Dadang nasi goreng. Masa cuma beling doang. Emang kita kuda lumping ini. Bulan puasa kayak masih lama ya. Bulan puasa masih lama. Oke. Oke, nanti kalau dibuatin datangnya sesudah acara selesai. Kemarin sempat jenguk Ibu Nani ya bareng-bareng Rika di Apelopak. Jumat kemarin. Yes. Itu apa karena gara-gara pemberitaan lihat foto baru menjenguk atau apa sebetulnya? Ya, sebetulnya. Pertamanya kita kan punya grup WhatsApp sama teman-teman kru dan teman-teman pemain dari Bajai Bajuri itu. Sebenarnya udah ada rencana lama, cuma kan COVID juga. Ini kita kan enggak sempat. Nah, kemarin pas itu ada temennya lihat, "Loh, ini kok TikTok itu di TikTok itu yang ramai itu. Ada apa ini?" Ini akhirnya bikin inilah, bikin janjian kapan kita mau jenguk ke sana. Oh, ternyata setelah jenguk ke sana? Ya nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja ya gitu. Emang TikToknya agak jadi meresahkan ya? Meresahkan karena fotonya begitu. Fotonya, gitu. Fotonya, videonya yang meresahkan. Videonya yang meresahkan. Dan ini suasana pada saat datang. Ibu gimana pada saat di teman-teman pada datang? Itu kok fotonya datang? Ibu lagi pas senyum gitu loh, Kak. Cukup lumayan. Ya, apa senang banget ya. Apalagi waktu ditanya, masih mau ini enggak? Mau syuting? Ikutan syuting enggak? Mau, ayo syuting. Dia nyanyi terus. Dia nyanyi. Oh, suka nyanyi. Lagu juga. Apa? Hujan gerimis. Oh, gitu. Udah digodain aja sama Rika, sama siapa. Masih mau syuting tapi anak-anak pasti yang enggak bolehin ya? Oh, boleh banget. Oh, boleh banget boleh, ya? Boleh. Kan ibu juga terakhir syuting itu pas masuk pandemi. Awal pandemi tuh masih syuting, malah kita yang was-was. Ibunya mah kita udah pakai masker gitu loh. Yang awal pandemi kan menakutkan malah ya. Ini pun masih cuek. Masih syuting, karena memang masih ada kontrak dengan Sinemart waktu itu. Terus syuting masih tetap terus pas sudah mulai pandeminya udah mulai mengerikan, makin tinggi. Akhirnya memang kan diberhentikan kan beberapa syuting kan. Ya udah sejak itu berhentikan dan di rumah semua udah sejak itu sih udah nggak itu. Karena kan memang udah. Ya, sebenarnya kan kalau dilihat langsung, gigi masih utuh, jalan juga masih ini, sehat artinya. Sehat gitu, ya, betul. Cuman memang ini namanya udah usia tua kan. Karena suka lupa-lupa gitu. Ya, agak kurus juga ya memang sudah tua juga kan. Usia, dan itulah biasanya ya. Orang biasa sibuk syuting, abis itu di rumah aja. Itu memang beda jadinya ya. Emang harus aktif ya, lagi. Ya, mungkin gitu ya, mungkin kondisinya ibu jadi seperti itu. Jadi kayak orang, pertama sih kayak orang leng-leng, apa sih kalau leng-lengan itu ya, kayak orang bingung ya, kayak orang bingung. Biasa jadi, sibuk, biasa ketemu orang. Terus sudah mulai kayak pikun sih sebenarnya. Kalau pikun kan pasti wajar untuk seusianya kan, gitu. Mungkin cuma kita lihat lagi nih, seperti apa sih kompilasi aktingnya Bang Ucup. Bu Nani Wijaya di sitkom yang terkenal banget, Bajai Bajuri. Udah banget sih, gini aja ya. Awet-awet gini aja. Yang kemarin yang ramai di TikTok itu ya, ada mantan asisten rumah tangga yang tanpa izin memvideokan, bikin foto, bikin konten TikTok gitu ya kan, sampai jadi ramai. Oh, soalnya judulnya gini, dulu begini, sekarang kondisinya begitu kan ya judul-judul. Dulu, apa sih dulu? Dulu artis loh. Dulu gitu. Artis loh, sekarang begitu gitu kan ya. Jadi sampai kamu harus sebagai anak juga membuat postingan gitu ya soal video mama gitu ya. Menanggapi banyaknya pertanyaan mengenai kondisi ibu saya dengan beredar video ibu saya bersama ART-nya yang diposting tanpa sepengetahuan kami. Dimana saat itu ibu dalam kondisi baru bangun tidur yang kami sayangkan si ART gini. Dan banyak komen-komen netizen jadinya yang mengarah ke anak-anak kayak gak diurus gitu. Iya, gak diurus. Sebenarnya sih netizen sih alhamdulillah banyak komen-komen yang mendoakan justru kan. Karena melihat
kondisi ibu sepertinya menyedihkan gitu. Doanya sih alhamdulillah, tapi kan dengan kondisi yang seperti kayak menyedihkan kan pihak keluarga kan jadi kayak malu ya, dikira nggak mengurus orang tua gitu dengan kondisi yang ibu yang sedang kurus. Kan sudah tua ya ibu, lama-lama kurus. Keluarga aku juga, nenek aku dulunya gemuk kurus gitu. Bukan kita nggak kasih makan, bukan kita nggak urus. Kalau nggak dikasih makan udah pingsan dong cup, ya kan orang makannya banyak. Kita juga memberikan, menyiapkan suster untuk merawat ibu gitu kan. Jadi semuanya kita urus loh kok. Cuman kan memang dengan kondisi yang kayak pikun, terus yang kita menyayangkan itu adalah ibu kan seorang yang sangat menjaga penampilan. Kita keluarga juga ya cup ya, kalau kita mau keluar juga ibu pasti nggak mungkin, harus dandan. Harus pakai hijab gitu. Nah ini tiba-tiba diposting dengan keadaan yang kucil-kucil bangun tidur, aut-autan rambut dengan yang kayak mukanya itu kurus. Udahlah, jadi kesannya menyedihkan gitu. Padahal sih untuk untuk kehidupannya sih alhamdulillah tidak menyedihkan. Cuman kan dengan postur yang kurus, yang kayak orang bingung. Jadi kesannya itu ya, gimana? Kesannya, ya. Tapi memang ibu sudah agak-agak lupa. Jadi kan wajar ya kalau dia usia 79. Jadi kalau misalnya ibu di, kalau ibu sadar tahu aja kalau itu dengan tidak berjilbab marah terus diposting, pasti marah. Tapi ibu nggak tahu ya? Ibu nggak tahu. Oh, jangan sampai ibu tahu. Aduh, ibu nggak tahu. Kesel banget ya. Makanya ini akhirnya kamu pecat juga ini yang menyebarkan. Kakak aku sih. Yang urusnya itu kakak apa kok ngomong. Tapi kan itu memang sebetulnya tidak etis ya. Orang harus diajarkan etika untuk memposting orang lain. Tapi apakah kedepannya nanti kalau ada lagi yang bekerja menemani ibu gitu ada perjanjian ya? Harus sepertinya dengan seperti ini harus ada perjanjian ya. Nanti gini-gini dalam gini-gini. Maksudnya kan ibu kan yang memang milik masyarakat. Orang yang gak milik masyarakat aja pasti seorang suster menjaga ini pasti dia harus, aku mau ini boleh gak? Pasti lah gitu kan. Karena banyak masukan-masukan. Aku aja bekerja sebagai suster di rumah ini, aku gini-gini gitu kan. Gitu. Ya kayaknya sih harus ada perjanjian. Paling gak dipakaikan yang benar bajunya gitu. Anak sudah berhijab ya. Berkerudung kalau mau diposting begitu ya. Oke. Ini ada lagi. Nah ini jadi kita juga pengen tanya jadinya. Kan ibu ini di tahun 2020 ya. Suaminya juga meninggal. Jadi dua kali kan ditinggal pergi oleh pasangan hidupnya. Ini buat ibu sendiri ngadepin itu berat juga pastinya. Ya pasti berat. Tapi ini kan baru ya 2020 yang lalu. Iya baru 2017 kayaknya. Kamu nikah 2017? Iya meninggalnya 2020. Terus sebenarnya sih berat, cuma emang kan saya bilang tadi kan, aku bilang tadi ibu kan emang udah agak-agak sedikit agak lupa-lupa, jadi kayak udah agak lupa-lupa juga untuk kepernikahan yang kedua ingat. Tapi kalau kita itu lagi, kalau kita lagi doa-doa sama keluarga suami yang kedua ini sedih lagi gini. Tapi kan karena memang sudah banyak yang ingatan-ingatan lupa sih, nggak terlalu yang jadi sedih, sedih banget gimana gitu. Sedih sih, sedih, pasti sedih waktu itu, nangis terus, nangis. Pada saat itu ya. Jadi kalau misalnya ibu nih nanti pengen main sinetron ya, biar ada kegiatan lagi. Udah dalam bayangan rencana keluarga nggak nanti akan gimana gitu? Didampingin kak, harus sama ada Bang Ucup kak gitu. Kalau podcast pasti ada, dan nanti insya Allah nanti mau ada sesuatu karyanya ibu iniin lagi, tapi nanti lah belum. Oh ada lah pokoknya. Ada ya. Kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Ya ada rencana juga karena untuk bulan depan itu ada hari jadinya ibu ulang tahun, pengen kesana lagi gitu. Dan bukan itu aja juga, ada sahabat kita juga kayak Bang Mat Solar juga, kita akan datengin, kita besuk, kita jenguk gitu. Biar buat ini aja, buat tambah semangatnya dia gitu. Silaturahmi juga ya. Kalau biasanya cuma WhatsAppan, sekarang bisa ketemu langsung lebih nyaman ya. Tapi kalau Ibu Nani di mata Bang Ucup nih kan yang sering syuting bareng. Apa sih, seperti apa sih kebiasaannya yang barangkali orang lain nggak banyak yang tahu gitu loh. Tadi suka nyanyi. Kalau profesionalismenya sih bukan main ya. Bukan main ya. Disiplinnya sangat tinggi. Iya, nggak mau telat. Nggak mau loh. Nggak mau telat. Walaupun harus nunggu yang lain belum datang. Ya, dia nggak mau telat. Kalau ada yang telat pun dia nggak marah. Biar aja tuh urusannya, kita nggak usah niru-niru. Oh gitu ya. Galak nggak sih, Bu? Galak. Kalau soal galak, galak. Galaknya tuh kasih apa? Tegas. Ya kayak misalnya kalau lagi di bulan puasa gitu, kalau ada kru atau kamu nih setahun sekali aja susah. Kalau nggak puasa dimarahin. Kayak gitu. Terus juga kalau kadang kalau lagi makan itu udah bosen, dia minta beli makanan yang lain tuh, nanya ke saya, enaknya hari ini makan apa ya? Tapi diajak semua, cup beliin deh cup yang lain. Udah saya di jalan ke mana beli apa gitu yang dia pengen.
Yang lain juga ikut pasti dibeliin. Ya orangnya ya memang ya udah kayak ibu kita sendiri juga gitu loh. Jadi itu seharian bisa berapa jam tuh ada di lokasi syuting ibu? Kita kebetulan syutingnya juga syuting cepat ya dari pagi cepet. Paling pulang jam 4 jam 5 tapi udah. Tiap hari dan bertahun-tahun hari, ya cuy tiap hari dan bertahun-tahun ya tahun-tahun lamanya sama mereka tahun. Kayak sama, iya, iya. Sama kita. Kalau sama anak-anak di rumah gimana? Ibu yang baik sih. Ibu yang ini yang itu sabar yang gitu sih tapi galak juga kalau ada. Dan oh ya dan kondisi ibu tuh sekarang tuh seperti kayak anak kecil ya. Jadi kalau misalnya suatu saat netizen misalnya kita lagi videoan apa tiba-tiba dia menjubit kita atau kita jadi jangan ribut lagi ibu menyedihkan karena memang kadang kondisinya suka seperti kayak anak kecil gemes gitu loh. Jadi jangan ribut lagi. Iya, ya jadi netizen jangan hidup di ini maksudnya. Ya itulah kondisi. Kita kalau udah tua pun nanti juga ya kita berdoa insya Allah mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Iya. Semua ya regenerasi sel kita juga menurun. Ya pasti adalah gitu ya. Jadi kita tapi harus tapi kondisinya ibu yang penting tidak menyedihkan. Diurus keluarganya. Diurus keluarganya gitu. Sehat-sehat aja. Sehat. Ya, memang agak lupa-lupa. Enggak usah ibu ya. Aku kadang-kadang juga naruh kita sudah pikun. Iya, iya. Yang penting sama suami enggak lupakan. Oke, baiklah. Jadi harapan ke depan nanti akan ada silaturahmi, ulang tahun ibu nanti akan ada rame lagi gitu. Jadi ada harapannya ke depannya buat netizen. Pokoknya ini pesan ibu tuh dalam keadaan dirawat keluarga baik, sehat alhamdulillah. Ya kalau memang ada yang ingatannya sudah mulai lupa-lupa ya itu wajar gitu ya. Tapi nanti kalau ketemu, misalnya ketemu secara langsung gitu ya, ya itulah Ibu Nani Wijaya sekarang. Tapi itu tidak menghilangkan karya-karyanya, tidak menghilangkan teladannya bahwa beliau itu adalah orang yang sangat profesional, disiplin dan memperhatikan teman-teman semuanya, krunya dan suka menyanyi. Dan masih suka menyanyi. Masih. Baik, Bang Ucup, terima kasih saya kami terima kasih sudah hadir. Salam buat ibu ya. Masih ada satu bintang tamu kita. Ini adalah TikTokers ya, apa konten kreator yang terkenal dengan kontennya dia menyanyi. Rock. Setelah yang berikutnya kawan-kawan tetap di rumah. Ya sebutannya ya yang suka membagikan bagaimana dia mengcover lagu-lagu dengan teknik growl, scream, fry kayak aku tahu aja deh. Tapi kalau mau lebih jelasnya kita lihat ini beberapa kompilasi kontennya berikut ini. Taga, dan kamu Sarah suka lagu-lagu yang seperti ini dari SD dari koleksi kakak kamu? Iya betul. Dari SD. Dari SD udah dicekokin sama kakak lagu-lagu. Udah dicekokin. Awal gitu kamu langsung suka atau merasa ada yang aneh gitu? Aneh karena ini apa sih nggak jelas banget teriak-teriakan gitu. Terus lama-lama sering denger, wah enak juga ya sampai sempet ketiduran denger lagu metal. Oh, jadi kayak Dina Bobo ya. Tapi akhirnya kan beda ya orang ada yang suka dengerin tapi kamu menekuni teknik-teknik ini dari lama dari SMA. Dari SMA. Otodidak. Otodidak lihat ke YouTube juga. Ke YouTube. Tapi nggak ada cita-cita pengen jadi penyanyi rock itu nggak? Dulu ada. Dulu ada. Terus kenapa nggak jadi? Nggak ada yang rekrut. Nggak. Tapi pernah ikut band gitu pernah? Band latihan biasa aja. Latihan biasa aja gitu ya. Oke baiklah. Nah itu kan kalau kita dengerin lagu-lagu metal kayak gitu ya. Anakku dulu juga suka kan. Oh iya. Cuman kalau baca lirik-liriknya itu kan agak gimana ya curhatan-curhatan yang penuh dengan perasaan ungkapan hati anak ABG gimana sih kan gitu ya galau apa itu gak ada konflik batin karena itu kan agak jauh ya dengan kebanyakan emang lirik metal tuh agak melenceng ya jadi aku milih lagu yang liriknya nggak begitu kasar lah kasar gitu kok kamu pilih-pilih kayak apa tuh contohnya yang kamu suka Killing Me Inside terus banyak sih. Banyak ya gitu ya. Aku kalau dengerin anakku suka gini, kamu dengerin lagu apa sih? Itu lagu balonku ya. Balonku ada di mana? Coba kita lihat. Ini juga, dia latihan otodidak. Tapi dari banyak teknik, kamu menguasai tiga. Yang kamu kuasai banget. Yang sering aku pakai itu scream, growl, sama fry. Scream tuh teriak gitu? Iya, scream teriak kayak, tapi suaranya lebih keras gitu. Lebih keras, tinggi juga? Tinggi. Tinggi, dan itu kamu latihannya pakai ditutupin bantal gitu? Iya betul, biar gak kedengaran tetangga ya, takutnya disangka aku kesurupan. Itu dari SMA tuh latihan gitu? Iya. Tapi emang latihannya harus pakai bantal gitu? Iya, biar gak kedengaran tetangga juga sih. Oke, contohin ada bantal gak di sini? Oh boleh, contohin ya. Kalau scream tuh kayak gimana sih? Scream kayak gimana? Kalau scream kayak gini. Perlu minum nggak? Scream. Rumpi! Scream, oke. Kalau growl? Rumpi! Oh, di lebih bawah. Iya, lebih ke bawah. Kalau fry, fry? Rumpi! Oh, lebih. Iya, lebih cempreng. Terus ada lagi teknik yang lain? Ada berapa teknik sih? Ada pig squeal, kayak suara babi gitu sih. Tapi lebih... gitu ya? Aku belum bisa. Oh,
gitu. Agak susah. Agak susah. Jadi yang kayak gitu yang aku pikir itu random gitu ya, ternyata punya teknik. Ada ya. Ada tekniknya. Tapi benar katanya awal-awal kamu sakit, sempat ya, sakit. Iya, sakit karena scream itu ada dua teknik. Ada yang inhale, ada yang exhale. Jadi inhale itu ditarik ke dalam gitu suaranya, Kak. Kayak gimana? Gitu. Udah lama gak nyoba, jadi agak sakit. Coba aku coba ya. Coba ya. Nanti dia latihan dulu ya. Inhale kan ditarik, inhale, exhale kan gitu kan. Kalau inhale kayak gini. Gitu. Balon gua ada lima. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Biru, Bi. Dari sosial media, apakah sesuatu yang kita pelajari selama bertahun-tahun, sebuah karya, juga belajar dari sosial media, atau kita mau men-share hal-hal yang itu tadi ya, yang melanggar privasi orang. Itu semua adalah pilihan kita, bagaimana kita mau menampilkan diri, tapi pilihlah yang positif. Ya. Sekarang kita akan dengarkan bagaimana Nadia ini menyanyikan lagu Ojo Dibandingin dengan teknik-teknik yang tadi. Stream, roll, and fly. Kita ketemu lagi sampai jumpa ya, jangan lupa. Singra loro ati wis nyanjane tekan semene Rame pate ora ojo watite Ojo watine Wong komene kodi banding-banding Yeah.